Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dolok FC. Kali ini saya akan membagikan kisah saya di mana dulu saya tidak punya kambing dan sekarang saya punya kambing hasil bagi hasil atau gaduh kalau orang Jawa bilang, itu menjadi 4 ekor selama 3 tahun kurang lebih. Pertama-tama saya menggaduh gabon dengan anak 2 betina-betina dan saya mendapat bagian 1 karena waktu itu anak masih umur sekitar semingguan dan anaknya itu sekarang sudah melahirkan, yaitu anak kambing juga, yaitu bagian saya melahirkan. Akhirnya saya punya babon 1 dan anakan 3. Saya memanfaatkan kandang ini, yaitu kandang bekas, kandang ayam sebenarnya ini, karena peternak ayam sering mati kena kering. Akhirnya saya beternak kambing dengan modal gaduh atau bagi hasil. Alhamdulillah sekarang sudah mempunyai 4 ekor dan semuanya betina. Kalau orang Jawa bilang ngejak berenah. Dan selain suka beternak kambing, kambing itu sangatlah jinak, bisa dijak main-main. Itu anakannya diberi nama Tanjung dan yang ini diberi nama Rico, dengan kandang yang sangat sederhana karena dulu kandang saya ini adalah bekas kandang ayam. Itu atapnya pun masih sebagian terpal. Dan untuk memenuhi pakannya saya tanami indigo pira, pakcong, odot, singon, kaliandra, pisang dan banyak macam kates Jepang, yang penting bisa untuk pakan kambing. Ini daun singon dari tetangga saya yang habis tebang singon dan itu kotoran kambing, bisa untuk pupuk juga. Itu odot dan pagar juga saya tanami banyak perambanan. Itulah tadi kisah saya. Maka kalau ingin beternak kambing jangan ragu, walaupun tidak punya modal, yang penting kemauan kuat, gaduh atau bagi hasil, nanti pasti merasakan buah dari hasil kerja keras kita. Ini sarapan sebenarnya, yaitu makan odot. Sangat suka dan nanti bisa makan. Itulah tadi kisah saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin pelihara kambing tapi tidak punya modal. Jangan takut gaduh. Mari kita gaduh. Mari kita bagi hasil.
dan kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.